Oke, okay, thank you very much. Sekarang dibuat tajuk apa kelas? Tajuk apa ini? Tajuk algebra. Ada berapa banyak pokok, daun pokok di luar sana? Berapa banyak daun kelapa sawit? Berapa banyak bintang di langit? Berapa banyak burung terbang? Berapa banyak ikan di laut? Nampak penonton, dia orang jawab semua dengan rumus algebra. Unknowing number, semua angka tak tahu mesti ganti dengan who? Ganti dengan who? Ganti dengan who? Mana, mana angka tak tahu ganti dengan huruf? Okey, itu rumus algebra. Sekarang ini soalan yang 8S, soalan 5 PQR. Orang kan luar tak tahu, tak faham apa 8S, apa ini 8 sekolah kah? Ini apa, 5 perempuan rock kah? 5 perempuan rock kah? Kering, reng, 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 reng. Ini 5 PR, biar. Sebab dia ada angka S berapa? Tengok jadual. S berapa? 1. P berapa? 7. R berapa? 23. Q berapa? 7. R berapa? 23. P berapa? 23. S berapa? 1. Q berapa? 7. S berapa? 1. P berapa? R berapa? So, dia ganti nilai. Maka dengan itu, saya mau jemput 3 orang pelajar saya mau buat depan. Dengan segera, bagi dia cepat sekali. Masa sangat panjang pendek. Cepat, siap, kita belajar pelajaran seterusnya. Oh, tiga. Okey, lain. Okey, lain, lain. Lapan, nanti awang, lapan. Okey, lain, lain. Selesai, lah. Step by step, ha. Step by step. Satu baris, satu baris. Jangan tamu jawapannya. Beruntung mau tengok di luar. Satu baris, satu baris. Tukar nilai. Okey, go. Very good. Okey. Wah, Cheng. Okay, 8 kurungan. S berapa? 1 per 1 per 1. Tolak 5. P berapa? 3 per 3. R berapa? 1 per 3. Apa? Okay, very good. Bagus, bagus. Peserta pertama buat kurungan. Okay, R berapa? 2 per 3. Okay. So, baris yang ketiga. Nilai yang ketiga, 4 darab 1 per 4, 8 darab 1 per 4. Okey, jangan salah tengok jadual, eh. Okey, okey. 8 darab 1 per 4. 8 darab 1 per 4. Ya, okey, very good. Okey, tolong dia, 8 darab 1 per 4. Dua. Tolak. Lima darab kosong perpuluhan tiga. Lima darab kosong perpuluhan tiga. Lima darab kosong perpuluhan enam. Tiga. Ya, tiga. Oh, sebelah sana kena darab lagi yang tiga, eh. Lima darab kosong perpuluhan enam darab dua per tiga. Lima darab kosong perpuluhan enam darab dua per tiga. Ya berapa? Very good. 5 darab 0 bulan 6 darab 2 per 3. 2. Okay, very good. 2. 5 bulan 0 bulan 6 darab 2 per 3. Berapa? 2. Okay, 2. 2 tolak 2. Ya, yeah, sifar. Okay, very good. Soalan seterusnya. Buka cek sikit. Aiman. Siapa? Anik. Anik, buka sikit. Anik. Buka sikit. Mau tengok. Okay. Q berapa? 7. Q 7. R berapa? 2 per 3. R duduk dekat mana? Oh. Sekarang dia Anik, eh, apa? Aiman. Dia duduk dekat mana? Aiman. Aiman buat duduk dekat mana? 2 per 3 sekarang. Aiman duduk dekat mana tu? Belah. Sepatutnya duduk dekat mana? Sepatutnya duduk dekat mana? Sepatutnya duduk dekat mana? Bagus. P. Nampak tu P 06. S duduk dekat mana? S duduk dekat mana? Bagus. Okey, sebelah sana pula kita tengok. Sementara dia betulkan dia punya, kita tengok yang sebelah sana. 5 dalam kurungan. Q berapa Q? 7. S berapa S? 1/4. Okey, apa hubungan Q dengan S? Ini saya letak apa? Kurungan. Anis, mana kurungannya Anis? Sofia, mana kurungannya? Okey, very good. Untuk
atau buat darah. Okey. Tukar nilai. Sofia, tukar nilai dia. Okey. Aiman, mana awak punya lantai rumah? Nombor 7, lantai rumah mana? Lantai rumah. Rumah tak ada lantai, nampak bawah tanah, nampak bawah, nampak ikan, ulang, nampak bawah. Okey, very good. 5, Anis, 5 kurungan, 7. Anis, 1/4, mana kurungan dia? Very good. Very good. Very good. Okey, 1/4. Okey. Okey, teruskan lagi, kurungan lagi seterusnya. Okey, kurungan seterusnya, Q, P. Bukan Anis, P. Okey. Semua buat kurungan. Kalau bagus, gantikan dengan kurungan saja ini untuk elakkan kekeliruan darab-darab-darab simbol X sangat banyak. Buat kurungan. Langkah keselamatan untuk hasil darab, saya galakkan awak buat kurungan. Buat kurungan. Anis, bila sudah buat kurungan, jangan ada darab lagi. Okey. Kurungan P. P berapa nilai P? P berapa nilai P? Nilai P berapa? 0.6. Keluarkan 0.6, Anis. Sofia, 0.6 mana? Okey, very good. Kurungan, kurungan lagi. Siapa? Siapa? Berapa nilai R? Yes, very good. 0.1. Okey, berapa R? 2/3. 2/3. Okey, 2/3. Okey, sekarang bantu dia. 5/7. 5/7. Okey. 35. Buat satu-satu. Pecahkan kurungan pertama dulu. 35 dulu, Anis. 35. Okey, pecah kurungan. Okey, pecah kurungan. Okey, kurungan lagi, Anis. Bila 5 dengan 7 sudah pecah kurungan, satu kurungan baru dibuat, Anis. 5 dengan 35 buat satu kurungan, Anis. Ni kurungan baru. Dia sudah kahwin. Nombor tu sudah kahwin. Okey, sebelah sana, Anis. Nombor sebelah sana. 1/4 dengan 0.6 berapa? 1/4 dengan 0.6 berapa? Kahwinkan dia. 1/4 dengan 0.6. Bantu-bantu kelas. 1/4 dengan 0.6. Dia berapa? 24. Anis 24 ni. 1/4 dengan 0.6. 2/4. 2/4. 2/4. Okey, kurungan lagi, kurungan 24 ni. 2/3 kurungan, hujung sana kurungan. 2/3. 2/3 dalam kurungan, kurungan. Okey. Seterusnya 35 dengan 24 dikawinkan. 35 24 didarabkan. Berapa seterusnya? Tolong bantu dia. 35 dalam kurungan darab dengan 24. 35 dalam 35 darab 2/4. 35 2/4. Berapa? 84. Okey, seterusnya kurungan lagi 2/3, Anis. Sofia, 2/3. Keluarkan kurungan 2/3. 2/3. Okey. Seterusnya 84 dengan darab dengan 2/3. 84 darab 2/3. Ya? 50? 56. Okey, matikan dengan 56. Balik sebelah bawah, Sofia. Okey. Kita semua kamera di sembang lagi untuk Sofia punya ni. Dah, dah siap Sofia. Okey, go. Okey, sekarang lihat. 5/7. 35. 1/4 0.6. 1/4 0.6. 1/4 0.6. 1/4 0.6. Kenapa 2/4 situ? Kenapa situ ada 2/4? 5/7 35. 1/4 0.6. Kenapa ada 2/4 tadi ni? Sebab itulah saya cakap 1/4 0.6. Dapat berapa sini? 0.5. Ini kuat oleh 3.
Jadi 35 dalam 0,15 berapa? 35 dalam 0,15? Ya, 35 dalam 0,15 berapa? 5 kurang 2 25. Darangan 2 per 3 5 kurang 25. Darangan 2 per 3 3 per 45. Betul ke ni? Penonton di luar melihat awak buat 3 per 45. Okey, kalau penonton di luar lihat baca saya buat, tolong beri komen ke bawah kalau ini berlaku kesalahan. Okey, pertama ialah 5 kurungan Q, S, P, Q, R. 5 is 5, Q ialah 7, S ialah 1/4, P ialah 0/6, R ialah 2/3. 5, 7, 35. 5, 7, 35 selesai sudah. 1/4 dengan 0/6 kita dapat 0.15. Betul ke ni? Betul. Okay, betul, kawan. Jadi kita buat masalah. Ni 2/3 tak ada kawan. Sekarang 35 dengan 0.15 dapat berapa? 5.25. Penonton lihat ya, kalau penonton darabkan ni salah, penonton perlu reply komen di bawah. Okey, 2/3. So, 5.25 dalam 2/3? 3.5. Okey, kita lihat sebelah sini pula. 8S. S ialah berapa? 8 dalam 0.4? 2. 5 dalam 0.6? 2. 2 dalam 2. Ini 2. 5 dalam 0.6? 5, 6, 6, 3 kan? 3, matikan, oh dapat 2. Okey, 2. Eh, dapat 2, so 2 dapat 2, kosong. Okey, kita lihat pula pelajar semalam ni. Okey, Q berapa? 7. R berapa? 2/3. 7 bagi 2/3? 7 bagi 2/3. Ikut arahannya. 10? 1/2. Okey, 10/2. Tolak dengan 0/6 bagi 1/4. 0/6 bagi 1/4. 2/4. Kenapa 1/5? 0/6 bagi dalam tutup kurungan 1/4 tutup kurungan. Berapa? 2/4. Maka 10, 1/2, tolak 2/4. Kalkulator sahaja. Kalkulator kerja ini pakai kalkulator sahaja. 10, 1/2, tolak 2/4. Atau 10/5, tolak 2/4. 8/1. 8/1. Okey, para penonton yang di luar, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang mengambil bahagian.